Barbar boleh, kalau nggak jago jangan barbar. Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe dan langsung saja kita ke tutorialnya. Kita langsung ke aplikasi CapCut, kemudian klik proyek baru. Nah, kemudian kalian masukin satu video mentahan dan dua foto. Nah, kalau sudah jangan lupa kalian klik masukkan audio clip dan kalian hapus akhirannya yang ini. Sekarang kita atur formatnya jadi 9:16. Nah, lalu besarin aja fotonya sampai hitam-hitamnya tertutupi. Nah, lalu besarin aja fotonya sampai hitam-hitamnya tertutupi. Nah, selanjutnya kalian tambahkan musiknya, klik tambahkan audio. Pilih musiknya. Untuk musiknya linknya sudah kusediakan di deskripsi. Nah, sekarang kita tambahkan beatnya pada musiknya, klik di musiknya, kemudian pilih GBG potongan. Nah, di sini langsung aja aku mau tambahin beatnya dulu. Nah, kalau sudah, kemudian klik checklist. Nah, sekarang kita hitung titik kuningnya sampai titik ke 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sampai sini. Kemudian foto yang pertama kalian panjangin sampai ke titik yang ke 10 tadi. Nah, kalian pasin sampai situ. Foto yang kedua kalian pasin aja sampai ke kalian pasin aja sampai di akhir musiknya. Nah, selanjutnya fotonya kalian zoom. Kalian zoom. Sekarang kalian tambahkan keyframe yang di awal. Sekarang kalian tambahkan keyframe pertama. Nah, sekarang kita lanjut di titik kuning kedua. Kalian tambahkan keyframe lagi. Sekarang kita lanjut di titik yang ketiga. Klik keyframe, kemudian fotonya kalian zoom. Selanjutnya kita ke titik yang keempat. Klik keyframe lagi, kemudian fotonya kalian miringkan ke kiri. Kita lanjut ke titik yang keenam. Di situ fotonya kalian miringkan ke kanan. Nah, selanjutnya kita ke titik yang keenam. Klik keyframe, kemudian fotonya kalian miringkan ke kiri. Nah, kita ke titik selanjutnya lagi. Klik keyframe, kemudian fotonya kalian miringkan ke kanan lagi. Nah, sekarang kita ke titik yang selanjutnya, titik kuning. Fotonya kalian miringkan ke kiri.
Nah, sekarang ke titik yang selanjutnya atau titik ke-9, di situ fotonya kalian lurusin. Di keyframe yang terakhir, fotonya kalian balikin seperti semula. Nah, sekarang untuk di foto kedua sama ya guys, kalian kasih keyframe juga. Sama seperti di foto pertama, nanti aku tulis supaya kalian lebih mudah editnya. Nanti kalian bisa lihat keterangannya di samping video ini. Nah, sekarang masing-masing di samping keyframe yang sudah kalian tambahkan tadi, fotonya kalian naikkan ke atas atau kalian tarik ke atas. Foto yang selanjutnya juga masing-masing di samping keyframe yang sudah kalian kasih tadi, fotonya kalian tarik ke atas. Nah, sekarang kalau sudah kita bagi-bagi fotonya, kalian pasin aja di titik kuningnya atau pas di keyframe-nya. Kalian klik aja bagi. Di foto kedua juga gitu, kalian pasin di titik kuningnya. Lalu kalian klik bagi. Nah, sekarang fotonya kita tambahkan animasi. Kalian klik fotonya, kemudian pilih animasi, pilih yang combo. Nah, di situ kalian cari animasi bandul 2. Untuk potongan kedua juga kalian kasih animasi bandul 2. Nah, untuk potongan selanjutnya kalian kasih animasi perbesar 1. Di sini kalian kasih animasi bandul 1 lagi. Nah, kemudian untuk foto yang kedua, foto yang ini. Nah, di sini kalian bisa lihat keterangan. Di sini kalian bisa lihat keterangan di samping video ini. Nah, selanjutnya kita kasih efek. Kalian klik efek. Kemudian pilih efek video. Nah, kalian ke bagian pesta. Kemudian kalian pilih yang astral. Nah, di sini durasinya kalian kecilin sampai yang muncul hanya satu bayangan, hanya sekali. Nah, lalu kalian salin aja ke semua foto. Nah, karena seperti ini yang kecil durasinya, kalian bisa sesuaikan aja.
Nah, selanjutnya kalian klik efek lagi. Pilih efek video, kemudian kalian ke bagian dasar. Nah, di situ kalian pilih yang kabur miring. Nah, di sini efeknya durasinya kalian kecilin sampai kecil kali. Nah, kemudian kalian salin lagi ke semua foto. Nah, di sini aku akan percepat aja. Nah, yang terakhir kalian tambahkan efek flash putih. Klik overlay, kemudian pilih tambahkan overlay. Pilih stok video, kemudian pilih gambar warna putih. Gambarnya kalian besarin sampai fotonya tertutupi. Lalu klik gabungkan, pilih overlay. Kemudian pilih animasi, pilih keluar, lalu pilih yang pudar keluar. Durasinya kalian kecilin dan salin ke semua foto. Nah, sekarang yang terakhir tinggal kalian simpan. Lalu pilih ekspor. Oke, jadi begitulah tutorialnya. Semoga bermanfaat. Bye bye.